Insyaallah hari Sabtu ya. Berarti malam Sabtu sudah malam satu Dzulhijjah. Amal soleh apa yang sangat dianjurkan oleh Rasul untuk kita memuliakan 10 awal Dzulhijjah? Yang pertama adalah puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tak mampu 9 hari puasa di awal Dzulhijjah, maka cukuplah 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kalau ada mampu juga 2 hari, sehari berapa? Apabila bu, di hari Arafah. Kalau puasa Tarwiyah itu mengkifarat dosa setahun, kalau puasa Arafah itu mengkifarat dosa 2 tahun. Yukafiras sanatal madiyah wal baqiyah. Wa fi riwayah madiyah wa mustaqbilah, yaitu menghapus dosa setahun yang lewat dan dosa setahun akan datang. Amalan 10 awal Dzulhijjah selain puasa juga zikir. Zikirnya tadi sudah disebutkan. Baik zikir yang pendek la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apalagi dia dibaca di hari Arafah 1000 kali. Tambah lagi yang dari hadis subuh baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Masyaallah mantap di hari Arafah. Ya kan? Habis itu habis asar dia bermunajat, baca lagi zikir dengan zikir la ilaha illallah adad al-layali wat-tuhur, la ilaha illallah adad al-ayami wash-shuhur, la ilaha illallah عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور، لا إله إلا الله عدد قطر المطر، لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. sampai habis dibaca 10 kali dari malam 1 Dzulhijjah hingga malam 10 Dzulhijjah. Ditutup nanti dari zikir itu dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafatil ardun bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Dibaca juga 10 kali insyaallah.